Apa Atif Choya? Ustaz, Ustaz dah tengok filem Muhammad movie trailer tadi. Apa komen Ustaz? Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saya tengok dalam tempoh lebih kurang dalam 14 minit, hampir 14 minit sebentar tadi. Saya kira ini merupakan satu penghinaan yang sangat jelas ke atas Islam, ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ke atas Al-Quran dan ke atas sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik sejarah penghinaan-penghinaan ke atas Islam, ke atas umat Islam, ke atas Nabi kita bukan baru kali pertama. Dan saya yakin, wallahu alam, ini juga bukan merupakan kali yang terakhir. Kalau dulu kita tengok ada filem pendek pun dah ada tentang Islam, keburukan menghina Islam. Kemudian begitu juga ada karikatur, kemudian ada penulisan hal-hal yang jelas menghina Islam, menghina agama Islam. Kalau kita tengok mengapa hal seperti ini berlaku, Allah Nabi SAW sebut ada dalam hadis. Nabi menceritakan bagaimana umat Islam ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti buih-buih di lautan ramai mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, yushikul umam an tada alaikum kama tada al akalatu ila qasatiha, qalu ya Rasulullah aw min qillatin nahnu yawma idzin, qala la bal antum katsir walakinakum ghusa ka ghusa isail wa la yanzi'anna Allah min qulubi adukum al mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum wahan, qala ya Rasulullah mal wahan, qala hubbun wa karahatul maut. Maksudnya umat Islam akan diserang oleh orang yang benci dan anti kepada Islam seperti mana mereka datang lahap makanan, pinggan mangkuk yang dipenuhi dengan makanan. Sahabat Nabi tanya, kami ketika itu sedikitkah? Nabi kata, tak ramai. Tapi ramai hampa tak bermanfaat. Seperti buih di lautan, tak bermanfaat. Kemudian Nabi kata, pada hari itu Allah akan cabut perasaan hormat daripada jiwa orang yang benci kepada Islam terhadap orang Islam. Dan Allah akan campurkan ke dalam hati umat Islam penyakit yang bernama Al-Wahnu. Sahabat Nabi tanya, apakah itu Al-Wahnu? Nabi kata, cinta dunia dan takut kepada kematian. Maknanya, memang betul apa yang Nabi kata dah berlaku pada hari ini. Orang bukan Islam yang membuat filem-filem seperti ini, yang menghina Islam, menghina Nabi SAW, menghina umat Islam, menghina Al-Quran Al-Karim, menghina para sahabat Nabi RA, jelas Allah cabut daripada hati mereka perasaan takut dan hormat kepada orang Islam dan agama Islam. Tapi dia ini ekspresi kebebasan bersuara, Ustaz. Nah, kalau kita nak cakap kebebasan bersuara, kebebasan bersuara ini sangat luas perbahasannya. Di luar sana, mereka mewar-warkan tentang kebebasan bersuara. Kalau kita tengok dalam keadaan negara kita pada hari ini, negara kita masih ada kebebasan bersuara tu dibatasi dengan perlembagaan. Sebagaimana ditetapkan di dalam Islam, kebebasan bersuara di dalam Islam ada batasan. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran setelah menceritakan tentang contohnya tentang pembahagian harta pusaka, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan yang Allah tetapkan, jangan kamu melampauinya. Batasan. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Maknanya kita ada batasan untuk bercakap. Bukan bebas tak cakap. Kalau bebas, kesan kepada kebebasan bersuara ni yang kita sebahagian pihak, golongan-golongan liberal dan plural ini yang cuba kita katakan berusaha untuk memastikan negara kita juga perlembagaan diubah memberikan kebebasan bersuara mutlak kepada rakyat. Adakah kita ingin kes pembikinan filem seperti ini berlaku dalam negara kita? Adakah kita ingin buku-buku yang menghina Nabi SAW, menghina agama Islam ditulis dan disebarkan dalam negara kita? Adakah kita ingin dalam negara kita orang bangkit dan mencerca Islam, mencerca mana-mana agama secara terbuka? Adakah dengan kata pendek, Ustaz kata, Islam tak diberi kebebasan di peringkat antarabangsa? Kalau dilihat di peringkat antarabangsa, memang jelas Islam tak diberi kebebasan. Mengapa saya katakan tak diberi kebebasan? Kita lihat contohnya. Mereka yang berkatakan kebebasan beragama, kebebasan beragama. Bila mereka mencerca Islam, bila mereka mencerca umat Islam, mencerca agama Islam, mencerca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Tindakan automatik, refleks ataupun retaliate ataupun boleh dikatakan tindak balas, fitrah bagi umat Islam yang cintakan agamanya, dia akan bertindak. Bila tindakan itu diambil, dia tuduh pula, kata ekstremis, kata fanatik. Sedangkan yang memulakan, yang mula cari pasal, yang mula buka ruang untuk dicerca, untuk diserang adalah mereka sendiri. Jadi di mana di mana dikatakan kebebasan beragama? Sedangkan kalau di UK, tokoh seperti ataupun kita katakan yang banyak bercakap tentang isu perbandingan agama, Zakir Naik, tak dibenarkan masuk dalam negara mereka. Kalau dibandingkan dalam negara kita, kebebasan beragama dalam negara kita sangat dahsyat. Yang saya kira, wallahu alam, tak ditemui pada negara-negara yang lain. Tokong Buddha terbesar dalam negara kita.
bakal gereja, bakal gereja yang terbesar di Asia juga dalam negara kita. Tokong Hindu di Selangor. Di Selangor. Di Selangor. Ha. Kemudian di Selangor? Di Selangor, di Selangor. Wallahu alam. Kemudian kalau kita lihat juga di Tokong Hindu yang terbesar juga. Di Selangor juga. Ustaz. Di Selangor juga. Itu mungkin lama dah kot. Ha. Tapi ini satu muhasabah, satu muhasabah. Walaupun kita tengok masjid-masjid kita pun ada sampai masjid yang terbesar di Asia. Dalam negara kita. Tinggal saya pun tak pasti. Ya, tinggal apa? Tinggal Serambi. Serambi. Wallahu alam, saya pun tak tahu lah yang tu. Jadi, saya kira benda ni kebebasan beragama dalam negara yang diberikan, kita perlu bersyukur dengan apa yang ada. Ha, kalau kita nak lihat, Islam sendiri memberikan hurriyatul i'tiqad, kebebasan beragama. Tapi bukan kita menyeru kepada bebas beragama, kita menyeru orang kepada Islam. Tapi you nak beramal dengan agama you, terpulang. Kita ada perjanjian. You jangan ganggu dan langgar perjanjian yang termaterai sesama kita agar tidak berlaku huru-hara dan kacau bilang. Apa pandangan kalau daripada kacamata seorang, daripada kacamata Islam ataupun pesanan daripada Nabi Ustaz? Salam. Apa patut seorang Islam buat terhadap agama lain? Dia, kalau kita nak lihat apa yang orang Islam buat pada agama lain, itu soalannya. Saya kira jelas kalau di dalam hadis Nabi SAW, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kamu cerca orang yang menyeru kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya mereka akan mencerca Allah tanpa ilmu. Maknanya asas dalam kebebasan beragama ni, kalau kita kembali balik pada kebebasan beragama, adalah antara asasnya tidak mencerca antara satu dengan yang lain. Kita tak cerca. Jadi kita, sikap kita kepada agama lain, kita memberikan kepada mereka kebebasan untuk mereka beragama. Kita tak paksa mereka memeluk Islam. Tapi kita berhak untuk berdakwah atau tidak? Kita berhak untuk menyampaikan agama Islam. Okey? Tapi adakah dengan cercaan? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Sebab apa? Sebab dibimbangi depa cerca balik Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu pengetahuan. Jadi itu adalah dia punya basic dia. Kebebasan beragama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh agama Islam itu sendiri kepada mana-mana pihak, mana-mana kelompok manusia. Seperti mana Nabi berikan kebebasan beragama kepada Yahudi, kebebasan beragama kepada Kristian pada ketika itu, walaupun pada masa yang sama Nabi bergerak menyampaikan Islam kepada mereka. Seandainya perkataan kebebasan saya guna juga membantah filem cerca Nabi itu di kedutaan dalam negara. Dah kala tengok benda ni, impact dia filem ni, terbunuh kan duta AS ataupun duta US Libya. ke Libya. Libya terbunuh disebabkan filem ini. Saya kira sebenarnya kalau kita, sebelum kita nak ulas berkenaan dengan membantah itu sendiri, pembunuhan ini satu tindakan yang tidak bijak, bahkan satu tindakan yang menyelisihi syarak. Ha? Disebabkan, okey, saya berikan satu persatu. Salah kalau bunuh orang. Memang salah lah kalau bunuh orang. Kalau bunuh orang non muslim pun, kita tengok non muslim kategori mana. Yang ni kita kata kena mengaji, yang ni kita kata kena faham agama. Ini tak bererti kita kata saya sokong pemikiran filem tersebut. Saya dah abang dah tadi, Sekretariat Ilmuwan Malaysia, kita membantah, mengecam sekeras-kerasnya pembikinan filem ini. Ini pegangan kami. Okay, ini pegangan umat Islam secara keseluruhannya. Kita benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah bererti kita boleh mengambil tindakan sewenang-wenangnya? Yang ni masalah ni umat Islam kena kawal. Dia jangan kata, kalau kata bulih tu kira nak balun, bulih ke semua. Bukan bererti kita kata bulih cerca, bulih kecam, bererti dia boleh bunuh. Boleh bertindak sewenang-wenangnya. Tak boleh. Islam ada hak. Contoh katakanlah, saya bagi contoh, orang yang dijatuhkan hukum bunuh, adakah boleh kita kerak hidung dia dulu? Kerak telinga dia dulu? Tak boleh. Adakah bererti bila dia boleh hukum bunuh, kita boleh cincang mayat dia? Tak boleh. Sebagaimana dalam peperangan, contohnya, Nabi larang cincang mayat musuh. Larang. Tak boleh. Jadi kita begitu juga dalam persoalan ini. Bila kita dibenarkan, dalam Islam kita dibenarkan kecam orang yang kecam agama kita, orang yang kecam agama kita, orang Cina Nabi kita SAW, kita berhak kecam dia. Tapi bukan kecam dengan emosi, kita bantah. Kita bantah kerana kebencian kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu lakukan bantahan, contohnya. Okay? Tapi sampai pembunuhan, tak boleh, kerana dia ni kategori kafir yang ada perjanjian.
Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'iyatul jannah. Siapa yang bunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam, dia tak akan mendapat bau dan aroma syurga. Itu adalah basic dia. Dia bukan boleh kategori sebagai, oh ini kira Amerika kafir harbi belaka. Oh tak boleh lagu tu. Ha? Jadi kita kena bertindak dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan emosi. Sebab ni dalam kategori mereka yang ada perjanjian. Ingat, Islam tak pernah langgar perjanjian dalam sejarah. Agama Islam tak pernah langgar perjanjian. Nabi kita tak pernah langgar perjanjian, walaupun perjanjian berat sebelah. Tak pernah langgar. Yang duk langgar perjanjian ni Yahudi. Walaupun tunjuk perasaan secara aman. Walaupun tunjuk perasaan, berkenaan dengan tunjuk perasaan, di demonstrasi ni, saya tak nak cakap dah nak demonstrasi ni. Dah cakap berapa kali dah cakap. Demonstrasi bersih yang saya cakap waktu itu, contoh-contoh. Yang saya duk kata haram, haram, haram. Popular saya pada ketika tu dengan perkataan haram, haram, haram tu. Semacam je hukum dia dengan mana-mana demonstrasi pun. Sama ada demonstrasi bantah ni ke, demonstrasi Yahudi ke, nanti demonstrasi buat apa ke. Demonstrasi tidak memberikan apa-apa manfaat kepada umat Islam. Sebaliknya, yang memberikan manfaat adalah kita menjawab semula isu ini. Mengambil kesempatan yang ada ini untuk menjelaskan kepada non-Muslim, menjelaskan kepada dunia tentang Nabi kita, tentang agama kita, tentang Al-Quran, tentang sahabat Nabi. Ingat kisah Geert Wilders yang berlaku. Gateway film ataupun film pendek. Ha? Fitnah kan? Fitnah, okey. Yang mana impact dia di Amerika, berapa ramai orang peluk Islam. Sebab apa? Sebab di sana mereka menyebarkan tentang Islam. Mereka sebarkan Al-Quran agar orang baca contohnya. Itu impact dan kesan. Kita di sini. Apa cadangan Ustaz? Kalau bantah tak boleh, demonstrasi tak boleh, bunuh tak boleh. Dek sekarang ni bukan kita kata bantah tak boleh. Bantah boleh lah, tapi dengan cara mana? Itu dia, bukan kita bantah tak boleh. Bantah boleh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisani wa man lam yastati' bi qalbi wa dhaqa'a ful iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, kalau tak mampu ubah dengan lisan dia, kalau tak mampu ubah dengan hati dia. Jadi ini susunan-susunan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan tangan kita balas balik dengan tangan. Oh, dia kata bunuh. Tak, bukanlah begitu. Bukan dengan cara tu. Kita balas balik dengan penulisan contohnya. Ha? Kita balas balik dengan ucapan contohnya. Ha? Bukan dengan tunjukkan perasaan. Ha? Tunjukkan perasaan, kita berkumpul ramai-ramai, masa-masa kita, saya dah cakap, hak-hak jalan, mampukah kita kawal emosi orang yang hadir pada ketika itu. Orang yang hadir pada ketika itu yang datang, mampukah kita kawal sikap dan akhlak mereka, adab mereka. Sedangkan Nabi diutuskan liutam mimma makarim al-akhlak, untuk sempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kalau kita tak mampu kawal akhlak manusia, seperti mana contoh? Contoh yang baru-baru ni di dataran mereka, orang nak cerita berkenaan dengan buka seluar, tunjuk punggung contoh. Orang nak duk komen hal tunjuk punggung contoh. Kita komen benda awal lagi. Demonstrasi itu sendiri. Kalau demonstrasi kita dah sekat, tak izinkan demonstrasi, maka tak timbul isu selok punggung. Ataupun buka punggung tunjuk depan gambar Perdana Menteri. Dan alhamdulillah pelajar tersebut telah selesai masalah, dia telah meminta maaf, saya kira dah selesai. Cuma saya bagi contoh dan pengajaran untuk kita sama-sama fahami. Baik Ustaz, sebagai satu suara yang didengari oleh khususnya masyarakat Islam negara, dan saya pasti bukan Islam pun melihat dan mendengar suara Ustaz dalam pandangan agama, apa nasihat Ustaz kepada rakyat Malaysia khususnya mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada filem pendek? Saya kira pertama sekali sewajarnya kita tindakan, tindak balas yang perlu kita ambil. Jadi kita kena tahu apa tindakan kita. Bila kita katakan demonstrasi tak boleh, tindakan kita saya katakan sebenarnya demonstrasi memang tidak syariatkan pun. Abu Jahal hina Nabi banyak mana, Abu Lahab hina Nabi banyak mana, Nabi tak pernah kumpul geng-geng dia pun, Abdullah bin Ubay hina Nabi banyak mana. Ha? Kalau kita katakan dalam bahasa berkandak, dia pun hina Nabi SAW. Ha? Tapi, adakah Nabi ajak Abu Bakar? Ha? Jom, kita buat demonstrasi. Kumpul depan masjid Nabi ke? Kumpul depan masjid Haram ke? Tak. Turun wahyu Allah SWT. Yang ni ilmu. Kita bertindak sampai kena ilmu kepada masyarakat non-Muslim. Sebab tu saya cadangkan secara serius kepada pihak seperti IKIM, kepada JAKIM yang memiliki authority, mereka buat komentar pada filem ni. Bagi jawapan-jawapan ilmiah. Bila disebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah digambarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gila sekali contohnya. A'udzubillah. Ha? Satu pendosaan yang besar. Jawab penghinaan terhadap Al-Quran yang mengatakan Muhammad ni boleh buat apa sahaja.
Ikut suka dia nak buat apa? Nak ambil bini orang pun boleh. Nak buat apa boleh? A'udzubillah. Satu pelustaan kata Nabi kita Al-Quran. Jawab balik benda tersebut. Ini yang sewajarnya. Ada kepakaran-kepakaran. Bukan kita duduk sibuk. Kita sibuk hal-hal yang menjadi satu isu yang lebih besar. Yang menyentuh kepada kemaslahatan manusia secara umumnya. Ha? Ini masa yang penting untuk kita sama-sama bekerjasama. Okay? Dan saya katakan juga tindakan kepada umat Islam. Masa ni kita pergi balik kepada memahami kebebasan bersuara yang saya bangkitkan tadi. Yang mana mungkin kita mendengar kelompok-kelompok tertentu menyuarakan kebebasan bersuara, kebebasan bersuara, kebebasan bersuara. Tanpa mereka berbicara tentang had dan sekatan pada kebebasan, batasan, minta maaf. Had dan juga batasannya. Ha? Mereka mungkin berkata ada kebebasan bersuara kami masukkan dalam politik. Mungkin akan ada argumen yang seperti itu. Tapi sekiranya perlembagaan itu ditukarkan dengan usaha mereka dan kelompok-kelompok ini, kebebasan bersuara mutlak, pada ketika itu kita tak akan mampu melakukan apa sahaja. Pada ketika itu bila orang mencerca tentang Islam, kita tak boleh pergi zaman je lah. Orang boleh maki hamun Islam, kita tak boleh pergi mana. Nak kata apa? Ini kebebasan bersuara kami. Adakah kita mampu? Adakah kita inginkan keadaan sedemikian rupa? Sebab itu kita kena bersyukur. Kebebasan bersuara dalam negara kita pada hari ini dibatasi dengan perlembagaan yang sedia ada, dan kita kena ingat keamanan yang ada pada hari ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan melalui perlembagaan yang sedia ada sampai kepada kita pada hari ini. Ustaz, daripada tadi sampai ke lah ni Ustaz, Ustaz Asyik cakap tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi apa yang boleh buat? Takkan nak tengok saja. La ilaha illallah. Ini yang saya katakan tadi. Saya nak ulang berapa puluh kali saya nak ulang bahawasanya saya bukan kata kita umat Islam tak boleh bertindak. Cuma yang saya maksudkan adalah tindakan kita tu perlu dibatasi dengan syariat. Perlu mengikuti lunas-lunas dan tuntutan syariat. Tak boleh kita melampauinya. Demonstrasi adakah disyariatkan? Takkan bila saya kata demonstrasi bersih, tak boleh. Yang ni saya kata boleh. Tak, demonstrasi itu sendiri bukan daripada ajaran Islam sendiri. Itu jelas. Jadi apa tindakan yang perlu kita ambil? Sebab tu saya katakan, antara tindakan yang rasional yang perlu kita ambil, pertama sekali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Ataupun sebelum tu lagi, kita mula dari awal balik. Mula dari awal balik. Sabar dengan apa yang berlaku. Ha? Disebut tentang sabak ni, ayat pasal sabak, hadis pasal sabak, surah Al-As, hampa baca terjemahan yang tu pun cukup dah. Watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Saling wasiat, mewasiatkan untuk kebenaran dan kesabaran. Sabak, satu. Jangan kita bersikap ajalah, bersikap gopoh-gopoh. Sehingga sungguhnya gopoh-gopoh ni sebagian dari setan. Kedua, redha dengan apa yang berlaku. Redha, sabak, kita redha. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Kita tak kata, aku tak kata redha. Dan memang kita tak redha kepada filem tersebut, tapi kita redha bahawasanya pada hari ini umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicuit perasaan mereka. Allah nak tengok sejauh mana sensitiviti kalian terhadap agama kalian. Ketiga, takkan duk nganga kot. Seterusnya, kita mengambil tindakan dan usaha. Apa usaha yang kita kena buat? Satu, kita doa dulu. Sekarang ni umat Islam, bukan saya katakan semua, sebahagian daripada kita melihat doa ni satu benda yang tiada ke doa lah. Ini masalah ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak yakin. Macam tak yakin. Kadang-kadang ubat dengan doa, dia yakin ubat lagi daripada doa. Bukan kita kata tak boleh makan ubat. Boleh makan ubat. Tapi dia melihat doa dan dia kurang berdoa sebab dia kurang yakin dengan kuasa doa. Kata Nabi di dalam hadis tentang doa ni, banyak perintah supaya berdoa. Nabi berdoa siang malam. Nabi beristighfar tiap-tiap hari, sehari 100 kali. Berdoa tu tak tahu nak abang Nabi kita SAW. Yang perlu kita ambil contoh daripada baginda SAW. Okay? Kemudian lepas berdoa tu kita ada tindakan apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Demo tak boleh buat dah. Settle. Tutup kes. Sekarang yang kita boleh buat, jawab balik. Jawab balik macam mana? Dengan cara ilmiah. Dengan cara ilmiah, jawab balik. Bagi pihak yang berkemampuan, yang ada authority, yang ada capacity. Seperti JAKIM, seperti IKIM. Saya dapat tanya lah, Ustaz lah. Ustaz jawab lah. Bukan saya katakan saya tak boleh jawab. Satu persatu tu secara detail saya mungkin tidak ada masa untuk menjawab. Secara umum mungkin saya boleh jawab. Ni pun kira saya boleh bantu menyedarkan kita semua, diri saya sendiri dan kita semua ni, kira saya ada masa untuk ni, cukuplah pandangan dan cadangan saya. Ambil lah. Orang yang ada capacity, orang yang ada golongan, ada sumber dan sebagainya,
Dia pun usahakan. Aikim, Jakim contohnya. Usahakan. Jawab balik satu persatu. Dengan cara ilmiah. Siarkan balik dan sebarkan balik. Bagi orang seluruh dunia dapat manfaat. Terhadap tuduhan-tuduhan. Fitnah kepada Nabi kita SAW. Fitnah kepada Al-Quran. Fitnah kepada sahabat Nabi. Fitnah kepada agama Islam itu sendiri. Okay? Kemudian yang keempat. Ambil seterusnya peluang untuk sampaikan tentang Islam kepada orang. Apa yang kita tahu pasal Islam? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikanlah. Ambil. Ni kaki-kaki Facebook ni, kaki-kaki Twitter ni. Daripada kita duduk Twitter, duduk tanya masalah orang, duduk membongkar kaiban orang, duduk bangkit isu kesalahan orang, tiap-tiap Twitter satu ayat Quran, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu lebih bermanfaat? Ini asyik-asyik nak cerita pasal orang yang memang kita dah kenal. Satu pihak nak cerita pasal apa ni, Tok Guru ni hadis. Satu pihak nak cerita pasal apa ni, Perdana Menteri. Kebebasan bersuara. Datuk Seri Najib Tuan Abdul Razak. Ha, ini masalah ni saya duk kata tadi ni. Kebebasan bersuara, dia tak faham kebebasan bersuara tu macam mana. Tak faham erti kebebasan bersuara, seolah-olah tak ada had. Bahkan soalan-soalan, isu-isu yang dibangkitkan, adab pun tak ada. Maki hamun sama ada maki hamun ni Aziz ke, maki hamun Najib Tuan Razak ke. Cara itu tak kena. Ini peluang kita ambil, sebarkan pasal Islam. Ambil dalam minggu ni, kata bulan ni kita cerita pasal Islam. Contoh. Okay. Kemudian bagi yang tak ada ilmu lah, apa tindakan dia? Oh, kami dah tak ada ilmu ni, kami pergi demonstrasi. Masalahnya yang pergi demonstrasi ni, orang yang akademik lah. Tu saya katakan sepatutnya orang akademik ini tindakan dia biar akademik sikit. Tindakan dia biar tindakan yang ilmiah. Okay? Ada pun orang yang tidak ada ilmu ni, dia bantah dengan cara macam mana? Dengan melahirkan perasaan benci. Benci aku tak suka, aku benci. Benci tu, kata Nabi di dalam hadis, Al-hubbu fillah wal awthaqu 'ala al-iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali kekangan iman adalah cinta sesuatu kerana Allah dan benci sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebahagian cadangan saya, tindakan yang perlu kita ambil. Sama-sama saya muhasabah untuk diri saya dan kita semua. Mungkin saya tak ada masa dah, saya nak kena pergi dulu kot. Kita bertemu lain kali insya-Allah. Wallahu a'lam. Last. Komen sih, saya ingin bagi lah tarik keluar daripada konsert di Star. Astagfirullahalazim. Sekarang saya tak komen aku, Dr. Mazhar dah komen dah cukup dah. Allahuakbar.